Jaka, Jaka. Lu pantaran segini aja belum bisa motong kuku sendiri. Bentar dulu. Lu ini sakit lagi. Sakit deh. Sakit. Ah, udah nih. Lu udah usia 11 tahun aja masih belum bisa gunting kuku sendiri, Jak. Takutnya atau tenang. Sebenarnya lagi bingung. Ini anak-anak kontrakan udah pada ngechatnya gara-gara corona mereka minta diskon. Di pabriknya belum ada lemburan dan enggak mungkin ada lemburan. Ya sebenarnya kasihan sih sebenarnya sama anak-anak kontrakan yang ngeluh. Orang-orang miskin yang pada minta bantuan kerja ngetok-ngetok rumahnya minta utangan. Tapi gimana lagi? Banyak juga yang jual kemiskinan cuma buat ngayain diri dia sendiri. Di jalanan lu lihat tuh pada pura-pura dia ngemis. Padahal mah di kampungnya kaya raya. Punya sawah berhektar-hektar, mobil, anak sukses bahkan udah ada yang jadi dokter kemungkinan. Iya, emang banyaknya kayak gitu. Pokoknya lu jangan sampai ya, Jak. Lu hidup harus lebih baik di tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik lu memberi daripada lu menerima. Iya, ya, kalau itu mah Jaka ngerti. Nih, ngomong-ngomong mah ini lagi lockdown, Jaka bosen di rumah. Jaka keluar ya. Jangan. Lu ikutin Pak RT saat ini. Pokoknya ikutin arahan Pak RT. Suruh di rumah aja udah. Udah nyak mau tidur siang dulu dah. Lu jangan kemana-mana lu. Iya. Nyak tidur tuh. Keluar ah. Yes, keluar bosen di rumah keluar. Bener nih kita duduk di sini karena ada ngasih duit. Udah lu diem aja, lu ikutin aja kata gua. Kemarin gua baru abis lihat lagi viral orang bagi-bagi duit di jalan gara-gara corona nih. Bukannya ojol yang sering dapat lah, kagak cuma ojol Salim, kayak gini model-model kita nih molong gini kita dapat. Makanya udah sekarang mau ikutin gua aja, pasang muka sedih lu no, coba muka sedih coba. Nah begitu. Tenyong juga mukanya lu. Udah gitu aja. Kan kita masih bisa ngojek Ji, daripada kita pura-pura ngemis begini. Udah lu gak usah banyak ngomong. Sekarang lu ikutin gua aja, lu kan pengen dapet duit banyak. Udah sekarang lu ikutin gua aja dulu, di diem lu. Lu pasang muka sedih lu tadi kayak tenyong tuh gua. Nah iya gua ngeri buat itu. Itu kita yang ngemis itu, sen banget tuh bocah. Gua samperin deh. Ji! Lim, lu udah program PH atau kedua? Ini Bang Mamat, gua lagi nyoba ngulung nih Salim. Iya Bang Mamat, gua punya kontrakan. Gua kontrakan? Iya. Males gua ngeliat lu bener. Gua ada duit, gua ada rezeki nih. Mantan gitu. Nih gua kasih lu, gua bocap 2525 kasih lu. Nih, sebelumnya makasih nih, tapi di segini mah kurang. Kurang Bang Mamat, makan aja sehari 3 kali. Tuh. Udah buset. Ini mah sehari 45.000. Tuh. Bisa kucing, buat biasa makan apa itu, saya? Itu, bener. Udah buset kurang, itu udah lumayan segitu. Kurang ini mah kurang. Bang Mamat, tambahin. Tambahin lo. Cukupkan lo. Nah, kalau begini makan cincai nih. Sampai besoknya cukup pagi. Iya, Bang. Makan nih lo. Pagi doang, siap. Tapi siang mulung lagi. Mulung lagi. Terus sebelumnya makasih Bang Mamat nih. Iya, makasih. Ya itu ngomong-ngomong si Ujang gimana, udah sembuh itu? Udah dicek belum itu? Enggak tahu. Kayaknya sih udah mendingan. Coba ditengokin sana kontrakan. Lihat aja, Bang. Ya udah nih, ini kayaknya udah ada sorean ini nih. Gua ke kontrakan dulu nih. Iya. Gua tadi nyari masker susah banget enggak ketemu-temu. Heeh. Udah gua berangkat dulu ya. Iya, iya. Sepi banget nih sekarang. Gara-gara corona. Aduh. Salim sama Roji mana dari pagi? Bilang lagi ya. Ini makan buah naga aja kali ya. Buat kesehatan. Kemarin ke dokter. Oh, biasa, bukan corona.
kan sama-sama makhluk Tuhan. Udah sore, Bang Mamat belum datang. Rumah sepi amat, Jaka kemana? Jaka! Pasti dia mabar nih ke kontrakan, nih, ke tempatnya Ujang nih. Pasti gue cariin nih. Orang lagi corona, Jaka. Main keluar sembarangan. Mana dia lupa lagi nih bawa masker. Sian nih kucing. Ada aja orang yang jahatin pakai ditali-tali segala. Ini kucing kan makhluk Allah juga. Ya, mana cepetan jangan kita kudu ke rumah Pak RT. Kita lapor sama Pak RT dulu daripada ntar baru gabung ini berubah jadi zombie. Pelan-pelan apa, Pok? Mending ke rumahnya dulu. Apain ke rumah lu? Kita lapor ke Pak RT aja. Oh, kita nyalu di telepon aja di rumah Pak RT. Udah. Enak juga ya Ji ya. Bentaran dong dapat banyak. Iya udah cepet hitung. Langsung kita cabut dah. Yaudah. Tapi diem-diem aja lu, jangan kurangi tahu. Oke dah. Satuin dah. Tuh ya. Oke. Ayo kita cabut. Bang, kok di sini sih? Gua tadi kan nyari masker, susah banget, langka banget dah. Lah gimana sih lu kan gua dari pagi lu gua suruh nyari masker. Gimana mau enggak ada apa dong langka begitu gimana dong? Lu sekarang nyari Jaka deh ke kontrakan. Gua takut dia mabar sama si Ujang, tahu sendiri lo Ujang. Takutnya lagi sakit corona dia. Jaka. Masih aja tuh sama si Jaka. Lu kenapa pada buru-buru kelihatan kayak dikejar-kejar setan? Kita mau ke rumah Pak RT, Po. Iya. Kenapa emangnya? Itu tadi Mang Ujang lagi makan kucing kayak zombie. Zombie. Iya bang, tadi ayah sama Jaka lihat sendiri, si Ujang lagi makan kucing. Iya. Bener Ti. Bener. Ini kita lapor Pak RT aja tuh. Jangan main lapor dulu sama Pak RT, ntar kontrakan kita di polis lain gimana lu? Terus gimana nih Po, si Ujang kan udah jadi zombie, ntar kalau digigitin orang kampung gimana? Bakal jadi kampung zombie kita. Ya kita pastiin dulu aja deh, kan di kontrakan ada Roji sama Salim, kita tanya sama mereka. Si Roji lagi mulung itu, kawasan katanya kena PHK tuh gue ngeliat di tulisan itu. PHK dari mana Bang Oman? Orang dia tuh cuma diliburin 3 hari doang, cukup bergantian shift. Set dah. Kenapa lu kok yang nyesel gitu lu? Enggak deh nih, pokoknya ade deh. Ya udah deh, keburu maghrib nih kita langsung ke kontrakan deh. Ayo buruan cepetan, pulanglah itu. Roji Salim belum pada pulang. Pada kemana ya? Bang Mamat. Lah si Ujang tuh. Sehat Ujang? Alhamdulillah. Kemarin mah cuma flu biasa, saya ke dokter kemarin. Ini anak berdua bilang lu katanya jadi zombie makan kucing. Zombie? Iya, tadi siang kita berdua liat tuh makan kucing. Tadi tuh gua makan buah naga. Ada kucing lewat, kesakitan dia pakai tali sama orang. Yang gua lepasin aja pakai mulut, kadang enggak ada pisau. Oh, pakai gigi lu. Iya. Pisau lu punya pisau lo. Iya, Bang. Berarti lu berdua salah paham. Kalau si Ujang bilang makan kucing, dia lagi bantuin kucing, malah nolongin. Orang bener lu. Ya maaf, Jang. Ya maaf ya, Mang Ujang ya. Yaudah Jaka kita pulang yuk, udah Isa nih. Yaudah Bang, pulang Bang. Yaudah lo duluan deh, gue masih ada urusan ya sama si Salim sama si Roji. Lah, yaudah deh mana kuncinya? Tuh di motor tuh. Udah pulang lo ya. Ya, hati lo. Bang Mamat pulang lo ya. Iya, hati. Gak ikut pulang, koran nih. Agak.
Enggak, gua masih ada urusan sama si Roji, masih Salim gua. Dari pagi enggak ada dia. Ada. Ah, oh, kemana? Nah, ini Bang nih, mana? Gua udah ngebohongin gue lo ya. Mentang-mentang gua orang bener. Gua udah bohongin terus. Tahu lo, emang bohongin apaan, Bang? Ini mereka nih. Di jalan ngemis-ngemis. Katanya kena PHK, mau kasih duit 100 ribu. Padahal kata hati sih kagak. Parah lo berdua lo, ngemis-ngemis. Maksudnya gimana, Bang? Itu, penampilan deh, bawa kardus segala. Muka pada cemong lo. Parah lo berdua, pura-pura miskin. Ngemis-ngemis di jalan, pasang muka melas lo. Ini balikin, duit gua cepet. Amali Bang, borok ikut ntar lo. Bener ya? Waduh, gak tahu, kayaknya enggak deh. Borok ntar Bang lo. Oh gitu, yaudah setengahnya aja di sini, gocap dah. Biar gue gak semuanya kena gue, borok ikut gue. Gila nih. Nih ikhlas nih ya. Ikhlas. Doain gue supaya gak borok ikut nih gue nih. Iya. Tapi udah kalau gitu gue tabut dulu nih ya. Iya. Ikan jadi udah pape deh, yang penting untung kan masih itu duit sih ada gitu. Parah lo berdua lo, ngibulin Bang Mamat sering banget lo, dibilangin kurangi lo ntar. Dasar lo teh lo, udah kayak Jaka lo tukang adu. Tahu lo, kena batunya lo, kena corona lo. Lim, bagiinin, bagiin kata dia mau ngomong apa, yang penting kita dapat duit banyak. Yoi.